Nah, sekarang kita bongkar pada bagian tangki. Teman-teman, selang udah dicopot, kemudian ada baut satu sama soket pada indikator bensinnya. Nih, soket yang indikator bensin di sini nih. Yang dua doang dia. Ya. Ini buat sistem apa namanya? Sistem buat supply kelistrikannya dia. Cabut gampang, kemudian kita lanjut pada ini kunci ukuran 12 pada tangki ya. Ini bautnya 12, kalau ini nyarinya gampang. Udah, tinggal ditarik ke atas doang. Bautnya kumpulin dulu. Tarik ke atas ya, dilepas. Nah, ini udah dilepas. Nah, ini nih, udah dilepas ya. Nanti ini harus pas posisi pengeliman sambil nunggu kering. Ini bisa dicuci juga ya. Karena ini bagian CDI-nya ini apa namanya? Udah safety ya. Ini soketnya pada bagian sini. Jadi gampang banget ya untuk cara melepas tangkinya.